Hai Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya dipanggil oleh seorang user yang lumayan agak jauh rumahnya. Katanya TV-nya lupa password. TV-nya Sharp dan dia kirim fotonya seperti ini. Jadi ini lupa password ya, jadi TV-nya tidak bisa dinyalakan. Jadi kalau dinyalakan, please input password terus. Oke, kita akan memperbaikinya. Bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita meluncur ke rumah user. Nah, kondisi TV-nya ini kita nyalakan dulu pakai remote. Ada tampilan input password. Kita masukkan 000, tidak bisa. 1234, tidak bisa. Kita pakai remote lain juga nggak bisa. Kemungkinan ini sudah lupa. Ini saya pakai dua remote, nggak bisa. Nah, yang perlu rekan-rekan ingat adalah kode ini ya. Ini adalah kode dari Sharp. 2, pakai ini aja ya. 2, 3, 9, 8. Oke. Sudah nyala kan? Normal. Tapi kalau dimatikan, ya, nyalakan lagi, nggak bisa. Oke, kita matikan lagi. Nah, sebetulnya ada cara lagi, tapi ini tidak bisa untuk menonaktifkan password. Kita matikan dari tombol powernya, tekan volume main dan channel up, nyalakan. Nyala. Lalu kita tekan menu. Nah, tidak bisa. Malah masuk ke factory mode. Nah, cara satu-satunya ya kita harus mengingat kodenya itu rekan-rekan. Nah, masih masuk input lagi ya. Nah, ingat lagi kodenya. 2, 3, 9, 8. Nyalakan. Kita matikan lagi. Kita nyalakan lagi. Masih masuk input password lagi. Nah, saya akan membagikan bagaimana cara menghilangkannya. Kita masukkan 2398 lagi. 2398. Sudah masuk. Lalu tekan menu. Aku nggak bisa. Menu. Tapi kenapa? Pilih yang ini. Aku janji sama pengaturan ibu, jam dan lain-lain. Di sini ada gambar kunci dan password. Nah, ternyata passwordnya disetel 2180. Dan ini lupa mungkin pemiliknya. Nah,
ini passwordnya kita off kan, password kita off kan ya. Laki-laki lain ini Johan misalnya, yang bawah ini kita buat 000 ya, supaya kalau lupa ada yang ngotak-atik ini nanti on lagi, maka ini akan kita akan mudah mengingat ke 000. Untuk blueback-nya enggak apa-apa, on, save mode on juga enggak apa-apa, yang lainnya ini enggak apa-apa. Yang penting passwordnya ini posisi off. Ya. Laki-laki yang enggak pernah menghargai ibu. Passwordnya posisi off. Ingat ini off. Off. Setelah off, kita tekan menu untuk menghilangkan mode menunya. Matikan. Nyalakan lagi. Nah, password sudah tidak diminta. Oke, sangat mudah sekali untuk menghilangkan passwordnya. Lalu kita matikan dan sudah selesai. Oke, begitu saja. Nah, rekan-rekan, jadi seperti itu ya cara perbaikannya, sangat mudah sekali, dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan orang awam elektronika. Jadi harap diingat kode dari TV Sharp itu dan praktekkan jika lupa password. Tapi jangan juga diacak-acak passwordnya, nanti kalau lupa ya error juga. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.